Okay guys, Assalamualaikum, selamat sejahtera and welcome back to my channel. Okay gang, saya ingat bila kita tak ada banyak ikan ni kan, jadinya untuk konten, saya nak ceritakan pasal jenis-jenis ikan jugalah. Dan untuk video kali ni, saya nak ceritakan dekat korang mengenai ikan laga blue rim. Mungkin ramailah yang tahu ikan laga blue rim tu macam mana. Jadi ni guys, ikan laga blue rim ni sekarang ni kita dah dapat pelbagai variasi lah. Ada HMPK, half moon pelakat blue rim. Itu yang paling common, yang paling selalu kita jumpa. Tapi sekarang ni pun dah ada dah orang hasilkan half moon blue rim lah, double tail pelakat blue rim, lagi apa lagi, macam-macam blue rim dah ada. Jadinya korang jangan keliru jenis ikan dan juga jenis warna ikan. So untuk kali ni kita nak cerita pasal jenis warna ikan untuk blue rim. Okay gang, so hari tu saya ada message, saya ada DM dekat Instagram Hi Beta. Pasalnya hari tu saya ada pergi farm dia. Tapi masa tu saya tak buat video guys, saya saja pergi ziarah nak tengok ikan dia semua kan. Tapi saya tak ada buat video waktu tu. Masa tu saya tengok dah banyak naik blue rim, dia buat breeding blue rim. Masa tu masih lagi dalam community tank, dan saya tengok dekat Instagram dia, dia dah mula dah jual blue rim. Sekarang ni pun dia dah open borong dan sebagainya. Jadi saya sajalah tanya khabar dia kan, tanya ada blue rim tak. Dia kata ada. Rasa nak beli je guys blue rim. Pasalnya kita ni buat dekat college, ruang sempit. Jadi itulah, nak beli pun tak boleh ikut kehendak. Kena tengok ada space lagi ke, tak ada space dekat saya punya college ni. Jadinya untuk video pada kali ni, kita nak cerita pasal macam mana rupa blue rim. Okay guys, so jom. Bila kita sebut pasal blue rim, kita translate Melayu adalah rim biru. Jadi rim tu dekat keliling tau. Jadinya blue rim ni adalah ikan yang ada warna biru pada setiap finish dia, tetapi tidak penuh. Maksudnya kalau dorsal dia tinggi ni, bukan semuanya biru. Mungkin separuh ke, lebih sikit ke. Jadi itulah yang kita panggil sebagai rim. Kita nak bezakan konsep rim dengan bicolor. Ataupun macam red dragon kan. Kalau korang tengok red dragon, dia punya warna merah tu sepenuhnya dekat finish, bukannya separuh finish je. Kalau separuh finish tu kita panggil sebagai rim. Kalau ada korang jumpa yang separuh finish tu, panggil red rim lah. Lain macam red rim. So kita nak cerita pasal blue rim. So guys, dia punya body adalah warna putih. Jadi basically bila sebut pasal blue rim, body putih, finish sebahagian biru dan selebihnya putih jugalah. Korang kena perhatikan betul-betul dari segi warna, adakah dia rim ataupun dia sepenuhnya. Pasal apa guys? Kadang-kadang kalau kita breed blue rim, kita pun boleh dapat anak-anak yang rimnya penuh. Rimnya penuh dekat seluruh finish. Memanglah ikan itu genetiknya adalah line blue rim. Tapi kalau nak masuk ke pertandingan, dia tak sesuai lah untuk dihantar di kelas blue rim. Boleh cuba dihantar di kelas bicolor, kelas dua warna. Bicolor tu maksudnya dua warna, dan dia punya syarat dia mesti warna finish tu sepenuhnya lah warna satu warna, body satu warna, macam tu. Adakah sukar untuk kita buat blue rim? Jadi bila korang nak biak blue rim, dia adalah antara yang paling susah dan agak berisiko lah. Bukan susah sebab apa, sebab kebarangkalian untuk dapat grade yang bagus tidak selalunya tinggi. Dia berdasarkan kita punya induk. Kalau kita beli induk yang memang genetik dia bagus, yang memang orang kata line dia dah stabil, bolehlah dapat anak-anak yang memang cantik rimnya, kemas je kan. Kadang-kadang tu kalau kita cross blue rim, contohnya kita ambil induk sini ke kan, dan untuk kita buat F1 tu, kebanyakannya tak semua menjadi blue rim, dia akan jadi marble blue rim. So bila kita sebut marble blue rim, kita akan dapat macam marble klasik lah, dia ada tumpuk-tumpukkan. Bila sebut marble kan, dia ada marbling, marbling dia ada biru putih tumpukkan.
Jadi itulah beza dia. So kalau korang yang teringin nak dapatkan induk, apa, nak dapatkan anak-anak yang cantik-cantik semua, korang kena invest lah. Jadi kebiasaannya harga untuk blue rim ni memang agak mahal untuk korang dapatkan yang betul-betul cantik lah. Jadi apa yang dikatakan dengan blue rim yang cantik? So guys, blue rim yang cantik kita nilai dari dua perkara. Yang pertama adalah pembahagian warna, dan satu lagi adalah peratus rim dia. Jadi kita pergi ke bahagian yang pertama. So untuk yang pertama sekali, dari segi pecahan warna, pemecahan warna, so warna biru dan warna putih tidak boleh sekali. Tak boleh sekali. Maksudnya biru mesti dekat rim sahaja. Okay, dekat rim sahaja. Maksudnya kat badan mesti putih semua. Kalau ikut peraturan untuk competition lah, mesti putih semua. Tak boleh ada biru sikit ke, ada bintik biru kat sini ke, bintik biru kat perut dia sikit ke. Kalau korang masih ingat, saya punya ikan laga kesayangan, saya punya Volt, ikan tu dah tak ada lah guys eh. Jadi ikan tu dia ada tumpukan dekat belakang sikit pada kepala dia. Belakang sikit pada kepala dia, dia ada tumpukan macam peti kan. Macam ni, macam ni, macam ni. Dia macam ada tumpukan peti macam tu. Sebab tu lah saya bagi nama dia Volt. Agak special sikit. Dan ikan tu bukanlah ikan competition, sebab dia tidak melepasi kriteria yang pertama, ada warna biru pada badan. Jadi yang keduanya adalah mengenai pemecahan warna dari segi rim lah. Rim, peratusan rim. Jadinya kalau korang perasan, dia ada main peratus lah guys. Contohnya kalau macam ekor tinggi ni, kadang-kadang tu ada yang 40% biru, ada yang 50% biru, ada yang 80%, ada sikit je putih kat bawah. Jadi itulah orang kata peratusan warna. Dan ada, saya belajar, saya pun tak pasti sangat dari segi spekcom ni berapa peratusan yang terbaik. Ada yang kata 50% biru, 50% putih dekat finish, ataupun ada yang kata 40% biru, 60% putih. Saya pun kurang pasti. Dan bila saya tengok ikan-ikan yang dah placing kan, dia pun sipi-sipi lah antara 40% dan 50%. Dan yang paling penting sekali adalah kekemasan rim tersebut. Contohnya kekemasan ni tu kan, daripada dorsal dibawa ke caudal, dia bersambung guys. Dia tak adalah sini tebal ni, lepas tu dekat caudal tebal dua jari je. Macam tu, dia tak adalah. Dia kena kemas. Kemas, dan ada markah-markah bonusnya, macam ada perfect rim dekat ventral, dekat janggut, dan juga dekat pectoral pun ada rim juga. Itu memang extra point lah, bonus untuk ikan yang berjaya yang ada benda tu. Jadi ikan-ikan yang macam tu memang datang daripada induk-induk yang mahal. Dan saya sebenarnya nak recommend dekat korang untuk try bela blue rim. Pasalnya blue rim ni seronok sebab dia agak warna yang unik. Dan dia, kalau kita breed pun tak rugi guys. Walaupun kita tak dapat betul-betul rim yang cantik, kita dapat marble blue rim. Marble blue rim pun cantik juga di mata saya, dan saya pun berkenan sangat dengan marble blue rim satu ketika dahulu. So guys, antara recommend daripada saya, ada banyak tau, ada banyak orang kata seller-seller blue rim, breeder-breeder blue rim yang hebat-hebat. Korang search je dekat Facebook, korang search je dekat search tu, korang tulis je blue rim. Ramailah yang ikan padu-padu. So dari segi kenalan saya buat masa sekarang ni, High Beta masih ada banyak lagi blue rim. Kalau tak silap saya, korang boleh dapatkan secara borong boleh. Nak beli seko-seko pun boleh. Dan satu lagi, ada satu grup Telegram ni saya join. Korang boleh tengok lah grup Telegram ni. Jadi saya pun ada sertakan link dekat description. Ini adalah antara saya tengok yang paling best, antara yang top jugalah blue rim dia. Saya sangat-sangat suka. Memang kualiti dia sangat-sangat tip-top. Customer pun selalu bagi feedback ikan placing nombor 1, ikan placing nombor 2, memang terbaik lah guys. Jadi bagi saya, ikan-ikan ni memang sangat-sangat cantik, dan saya rasa tak rugi pun kalau nak beli. Pasalnya memang berpuas hatilah. Jadinya kalau korang peminat blue rim, memang korang takkan hampa bila korang spend duit beli ikan dekat brother tu. Okay guys, nampaknya sekadar itu saja perkongsian pada video kali ini. Kita ceritalah sikit pasal blue rim kan. Nak cerita pasal spekcom banyak-banyak pun tak boleh sangat. Saya bukannya player com. Korang kena tanya Beta by Ghana. Itu apa orang kata? Sifu, cikgu com. Korang boleh refer channel Beta by Ghana
2. Okay guys, so itu saja untuk video pada kali ini. Don't forget to like, share and subscribe my channel. InsyaAllah kita jumpa pada video akan datang dengan konten yang menarik, perkongsian yang bermanfaat hanya di channel Luqman Jazid. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum. Bye. See you next video. Yang tengok video saya sampai habis, saya ada satu pantun untuk korang. Cuaca panas, minum selasih. Korang, terima kasih. Jumpa lagi pada video akan datang. Assalamualaikum.